sana. Mak ketemu ayang beb. Hei mak. Naon eta? Babut, babut. Hei, sama. Wios kotor ge wios. Ma lagi babut, teman-teman tahu babut nggak? Nah babut ini ngambil benih padi yang nantinya mau ditandur. Ma masih kuat. Tita bu sabaraha ma iya. Jam 8. Atas lohor ma. Atas lohor acan. Acan. Datang semua lohor ada tetam satu. Iya nanya. Eh berdua mu. Nanya. Jam 1. Jam 1. Hayu. Hayu geran tepan heula mah. Urang hijikeun. Cuma enggak tahu jam berapa ini. Atuh. Teningali. Mah pakai jam atuh nanti mah. Ek di gandong nih. Lah, ente. Ente. Si we. Betah merenyan ininya tuh emot kana waktosnya. Betah. Resepnya. Jajan lah ajeun. Jam 1 nih enak teh. Pas banget kita kesini hujan guys, hujannya gerimis lagi. Jauh juga nih menuju rumahnya ini. Ya kita hari ini juga kedatangan teman TikTok dari Jakarta guys. Tuh di Jakarta mau itu tuh Teh Latifeh. Jakarta datang. Dari Jakarta sengaja mau menemui Ma Oko ini jauh-jauh teman-teman. Diwengi mah perjalanan teh. Ayana dugi ka dieu wayah kieu. Sama ka dieu mah. Ada nih. Ih. Sugane kalapa. Aduh.
Capek, Mak. Tentang giginya lulus. Capeknya. Lulus. Lulus ya, Mak? Lulus. Ya, elah. Lulus, tenang. Istirahat dulu, Nyak. Tiga bisnya. Pak duk jina mak. Sugan teh kalapa mak. Giliran gitu. Oh bluk. Ya mak kalapa teh bluk. Aduh malu. Aduh. Ternyata dari tadi orang kota mah, tara-tara ke tempat kio. Orang-orang Dayuh, orang Jakarta. Ayo, deh mak, siap mak. Orang Batawi. Orang Batawi. Ayo, babon. Kunyit. Kunyit, kunyit kuning. Terus jam 12. Jam 1. Guys. Enggak dikunci ya, di sini mah ditinggalin rumah juga udah. Gini, buka langsung. Taram. Di slotnya dari dalam. Aman terkendali lah ya, kalau di sini mah naruh apapun juga guys. Selesai. Selesai. Sai mak. Sama play itu. Ketinggalin ke rumah. Gimana kesan-kesannya udah bisa berkunjung ke Maokoy jauh-jauh dari Jakarta nih? Luar biasa perjalanannya guys, 3 kali jatuh guys. Dan gak akan kapok. Gak akan kapok lagi, ya? Insya Allah. Berarti ini teteh biasanya kalau di Jakarta kan di kota ya, ini kan Maokoy situasinya di perkampungan ujung banget, gimana nih? Melihat kondisi Maokoy kayak gini? Iya, Mak itu wanita luar biasa, wanita hebat, kuat dengan segala keterbatasan. Bisa survive sampai umur 120 tahun, luar biasa. Terus ini lagi teh. Aduh, ini berembun-embun bentar. Teman-teman yang mau berkunjung ke Maokoy. Ma? Mana, Mak? Boleh hayu-hayu barengan. Gimana orangnya Maokoy? Hah? Orangnya gimana? Ma, orangnya ramah, terus enggak neko-neko emak tuh. Ah, mukanya luar biasa, baik pisan. Peluk dong emaknya, peluk. Peluk, Mak. Mak, makasih ya. Oke, itu teman-teman ya. Oh iya, kayu putih akyu, Mak, itu. Sini dong. Nah, ini driver kita. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, nah nanti dia yang selalu ini ya. Bawa ya teh ya. Iya. Dia nih yang luar biasa off-roadernya. Off-roadernya. Itu kameramannya luar biasa. Dan baiklah teman-teman semua. Jadi gitu ya, buat kalian yang mau mencari kisah inspiratif dan mau meniis atau ngadem tenang pikiran, kalian boleh langsung datang ke sini ke Maokoy itu. Jangan mau kalah sama Teh Latifah dari Jakarta, guys. Dia itu malam hari sampai Ciamis pagi enggak tidur, langsung siangnya ke sini. Ini udah sore hari dan hujan juga. Untungnya ada Kang Encun nih, kameramen, dan juga dia itu driver handal untuk menuju ke sini. Jangan kapok ya, Teh ya. Tidak. Oke, Mak. Halo, Mak. Mak. Emaknya ngelamun. Dah. Dadah. Terima kasih teman-teman. Lihat guys. Ini hasil perjalanan motor Kang Encut sampai begitu guys. Tanah semua itu. Kalau jalan kaki ya enggak kuat. Akhirnya motornya kayak gini.
Gas ah. What are you doing?